Habis berapa bata merahnya, Pak? Habis kalau semuanya total 9.500. 9.500. 19.000. Iya. 19.500 bata merah. Lembut di bibir kayak omongannya tonggo. Nah. Lembut tapi di dalam nusuk gitu ya. Kayak omongannya tangga sebelah. Ini batu batanya habis 19.000. Ini supaya mangantus bataku. Bataku. Ngeluang salah. Ini katanya habis 19.000. Pak Krim, Mbak Reni podo karo omahmu. Podo karo omah. Iya. Halo teman-teman, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sedang berada di vilanya, di rumahnya Mbak Reni Wong Deso, dan ternyata juga sedang membangun pagar, teman-teman ya. Pagarnya dawane pol iki. Gede ya. Wombo, dan di sini terlihat cantik sekali ya, batu bata merah. Wah, ini lagi mengerjakan pengayaan. Niki pasang bata diayak dulu, Pak. Oh, nggih. Berarti halus banget ya. Oh, itu memang pasirnya campur anu iki. Geragal-geragal ngoten niki. Ini tukangnya ada berapa ini, Pak? Tiga. Ada tiga? Kuli tiga. Beserta kuli. Cuma 6 orang ini, Pak? 6 orang. 6 orang pengerjaan iki. Luar biasa. Oh, jadi pemasangan batu bata gini, ini pakai batu bata merah, teman-teman. Ya, pemasangan menggunakan pasir yang halus. Ini apa cuma diginikan aja, Pak, atau diplester nanti? Belakang. Oh, enggak pakai plester, ya? Oh, belakang. Oh, yang luar malah plester ya? Oh, gitu, teman-teman. Pansan ini kok rapi, ya. Wes halus gini. Jadi ini konsepnya ini memang dibikin kayak gini, teman-teman ya. Lesah du banget malahan. Bek, di belakang yang plester. Iyo penekan, Pak. Jadi bagian luarnya yang diplester, teman-teman. Ini nanti sampai tinggi berapa, Pak? Oh, segini aja. Oh, jadi berundak gitu ya, kan semakin naik gitu ya. Ngetrap. Nggih. Jadi ini pespol ini nggih sampai segini ya. Untuk atasnya kasih apa, Pak? Belum ada konfirmasi ya. Nggih. Ini mungkin katanya mau dipaping juga kayaknya. Mungkin. Oh, ini saman bagian di tembok pagar aja. Oke, siap. Itu mendatangkan lagi bata. Habis berapa bata merahnya, Pak? Habis kalau semuanya total 9.500. 19.000. Iya. 19.500 bata merah. Untuk apa namanya? Ini berapa meter, Pak? Panjangnya? Muter ya? Iya, sampai muter. Berapa? Tahu iya, seperempat hektar, Bang, ya, Pak. Iya. Setengah ya, setengah hektar ya. Muter. Kalau untuk 100 sama. Iya, 100. Oh iya, teman-teman. Satu. 100 meter. Rp19.000 bata merah. Tapi kalau bata merah ya memang bagus. Iya. Iya, Pak. Rp19.000 ini pagar aja nih. Kalau ini untuk tukang-tukangnya asli mana, Pak? Josari ki oh, naik. Gontoran. Gontoran bener, Pak. Josari. Oh, daerah Karangasem. Nggih. Ora terang asem, teman-teman. Sampean lek nggih. Sampean kidul lari. Kidul serono aku. Iya, sampean nang anu ya kono. Ya patung barung itu nganan terus itu tembuse Fatima itu. Oh iya, patung barung nganan. Iya nganan, teko kene patung barung. Teko kene, teko iki ya iya patung barung. Iku nganan. Oh kenceng, berarti tembusan nganu ya. Sampean lewat. Oh, iya kemiran ya. Kemiran sing iki. Lah gak sampean nganan.
bertelur nek rene iki sasak perot. Oh iya sasak perot nganan. Oh iya. Nganan. Anu, apa iki jenenge? Stasiun. Stasiun Karangasem. Oh, sampai. Gak sampai saya. Apa pertelur iki sampai nek ngeri iku sasak perot iku nganan sampe ngidul. Tembuse iku anu. Maksimal. Oh, heeh. Kono ya. Dam truk. Ini baru 2 dam truk. Baru 2 dam truk. Untuk semennya sampai berapa, Pak? Ada 100 kira-kira. Oh gitu ya. Nggih. Ini mendatangkan lagi batu bata merah. Saya khusus bata merah. Oh, nggih. Khusus bata merah. Lah ini udah selesai nih, Pak. Masih. Ini masih ada tambahan ini. Oh, yang ini. Iya. Oh, iya itu. Itu masih ada, teman-teman. Jadi ini bata merah. Itu namanya Bapak Atra. Pak Dinten? Bapak Atra. Atra. Pak Atra. Ini mendatangkan bata merah. Saya unik piro, Pak? Bata merah, Pak. Saya unik piro, Pak? Bata merah. 700. Oh, saya 700. Ya. 700.000 itu 1.000. Jadi bata merah di sini kisaran 700.000, teman-teman. 1.000 bata. Antong biain. Lagi cangkruk ini orang-orang ini. Ya, Bos, ini sudah berapa hari ini, Bos? Oh, anu. Beda-beda. Sebulan malah ya. Nggih. Ya di mana-mana mulai mangkat. Wah, ini pemasangan batu bata. Oh, menggunakan pasir halus ya, api, Pak. Ki langsung finishing berarti, Pak. Ininya, langsung dihalus nih, permukaannya. Apa itu? Luar biasa sekali ya. Banana cake. Banana cake. Yes. Ini resepnya dari Mbak Reni Wong Desa. Parah nih dikasih. Iya. Gantung ya, spesial. Gantung. Iya, iya. Dicampur dengan oatmeal. Oatmeal. Aku pertama ini rasanya Sing dikukus juga warnanya juga kayak gini. Rasanya mantul. Nggih. Apalagi ya. Itu yang paling utama itu. Yang paling utama dan pertama. lembut di bibir kayak omongannya tonggol. Lembut tapi di dalam menusuk gitu ya. Ini ada resepnya ini ya, Mbak Reni ya. Belum di share, nanti ada di Mbak Reni Wong Desa tayang. Tunggu teman-teman. Cantik banget kayak Mbak Salembro. Nah, jalan teman-teman. Langsung kudu wira sedeng. Sesek.
Biasa lo doyan, kopi yang beda. Kopi. Kopi ko ya. Kopi ko. Gula-gula aren. Mas aku legi ini nggak terlalu legi ya, ya enak ya, nggak terlalu manis. Ini batu batanya habis 19.000. Ini kok ya? Hah? Mangantes bataku. Bataku. Ngeluang salah. Ini batanya habis 19.000. Kamu tuh mangantes bataku. Dari mulai. Mangatus, mangatus. Ya harus seperti itu, Pak. Kalau boleh tahu, ini kira-kira semuanya berapa ini, Pak? Habisnya untuk pagar dan apa ini? Es, tolong pula. Es. Akhirnya belum untuk sembunyian. Aja muni. Aja dibahas ini kita. Tapi kan Mbak Reni ini nanti es. Berat. Kita pura-pura sejajar. Masuk kebanggaan kita sejajar nih. Gitu. Ini baju desa masa lembret ini juga sama dalam rangka pembangunan pagar. Oh iya. Ini diperkirakan biayanya. Iya. Ya. Biaya antara ya Reni dan Bajidot. Reni dan Bajidot itu sepertiganya lah. Sepertiga. Dari punyanya Reni. Oh dari. Kalau kelasnya ini platinum. Kalau Bajidot itu gold. Gold. Wow. Sepertiganya dari 1/8 itu ya. Soalnya saya tadi sempat keliling itu kelihatannya cukup satu rumah ini, Mak. Yang agak gede itu loh, Mak. Wah, iya. Kayak rumah saya jangan-jangan. Ini biaya pembuatan pagar ini bisa buat beli satu rumah di perumahan tipe 36. Tipe 36 itu ya. Oh iya benar. Di kota loh guys. Di kota. Lek di desa. Nah, itu loh. Eh, iki sing aku yang ngomong Pak E loh, bukan saya loh. Pak E sing ngomong. Iki lek ngomong berdasarkan fakta dan realita. Ya, seperti itu teman-teman ya. Karena saya tadi memang melihat ini yes. Pak Gre Mbak Reni, Bro. Pak Gre Mbak Reni podo karo omahmu. Podo karo omah. Iya. Seperti itulah. Ya, ya sultan ya. Biasa. Kurang ngopiok. Tawur. Mae sing gelas cilik ae. Justru gelas cilik itu luwih sensasinya beda loh. Karena lebih apa ya? Terasa kopinya gitu. Oh, begitu. Iya. Apa? Mau kemana? Ayo, ayo. Pak, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Kabar sehat, Pak? Baik. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah, wes mari, wes garing. Kemarin dicukur ketiga. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah support channel kami. Ini kita disambut dengan cukup hangat sampai panas ya oleh Mbak Reni Wong Deso. Dari jus jeruk sampai kopi yang panas. Oke, dengan terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.